Menteri Sosial Khofifa Indar Parawansa mengunjungi rumah duka PNF yang menjadi korban pembunuhan sadis di Kalideres, Jakarta Barat. Khofifa datang ke rumah korban untuk mengucapkan bela sungkawa sekaligus memberikan dana santunan kepada keluarga. Khofifa datang ke rumah duka bersama dengan jajaran Polres Jakarta Barat. Selain mengikuti tahlilan bersama warga, Kementerian Sosial juga memberikan dana santunan sebesar 15 juta rupiah kepada keluarga korban. Khofifa menyebut bantuan santunan kematian sesuai dengan peraturan di Kementerian Sosial. Khofifa menyampaikan hal tersebut sebagai bukti pemerintah ikut berduka atas peristiwa tragis yang dialami PNF, seorang anak yang dibunuh secara tragis dan ditemukan di dalam kardus di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Pihak keluarga almarhumah memang menyiapkan majelis tahlil. Jadi malam ini saya ingin ikut bersama-sama keluarga dan masyarakat di sini berkirim doa kepada almarhumah Putri Nur Fauziah, dan saya ikut tahlilan malam hari ini. Saya itu Bu, saya akan memberikan biaya santunan atau bagaimana? Iya, ada SOP di Kementerian Sosial. Jadi terminologinya PSK, bantuan santunan kematian 15 juta. Pasti ini kita tidak boleh melihat angkanya, tetapi bahwa negara hadir untuk ikut merasakan duka cita dari keluarga almarhumah Putri. Presiden Joko Widodo sempat menyinggung soal proyek MRT. Ia mengatakan keputusan membangun transportasi massal merupakan keputusan politik yang butuh keberanian. Menurut Jokowi, selama 26 tahun proyek MRT tak diputus-putuskan hingga akhirnya saat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta, proyek ini baru bisa di groundbreaking 10 Oktober 2013. Alasan ditunda-tundanya karena banyak perhitungan seperti untung, subsidi urusan teknis, dan banyak alasan lainnya. Jokowi mendukung PT MRT Jakarta selaku pengembang proyek ini hingga proyek MRT fase 1 Lebak Bulus Bundaran HI terus berjalan. Jokowi juga mendorong pengerjaan MRT tahap 2 dari Bundaran HI Kampung Bandan. Ia mengingatkan kepada jajarannya agar terus membangun komunikasi kepada publik soal proyek MRT ini. Polemik tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam rancangan Undang-Undang KUHP terus terjadi. Sejumlah pihak menganggap asas yang ada dalam RUU yang sedang dibahas saat ini lebih mengejar pelaku TPPU bukan kepada memburu aset para pelaku yang bisa memberikan efek jera sekaligus memiskinkan. Di RUU KUHP yang masih dibahas Komisi 3 DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM ini, pelaku TPPU tidak dapat diadili bila sudah meninggal dunia. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, aset pelaku tetap bisa diadili meski sang pelaku sudah meninggal dunia. Kodifikasi yang diatur di RUU dianggap tidak jelas dan tidak sepenuhnya mengakomodir ketentuan yang ada. Lebih jauh, RUU KUHP dianggap bisa mengebiri fungsi KPK sebagai lembaga anti korupsi karena memindahkan fungsi penindakan kepada kejaksaan dan kepolisian. Namun Menteri Hukum dan HAM membantahnya sekaligus menjamin kewenangan KPK tidak dipangkas. Bagaimana polemik TPPU ini bisa diakhiri dan asas penyitaan aset pelaku TPPU bisa terpenuhi? Apakah delik TPPU harus terpisah dari KUHP seperti saat ini? Pagi ini kita akan mendiskusikan kontroversi tindak pidana pencucian uang di rancangan Undang-Undang KUHP bersama narasumber yang sudah hadir di studio Berita 1, peneliti Indonesia Legal Roundtable Refki Saputra. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021-529-3008.
atau 021-529-0311. Saya langsung ke Mas Refki. Mas, ini kalau kita bicara soal RUU KUHP yang rencananya ini undang-undang TPPU juga akan dimasukkan ke dalamnya. Kalau dari penelitian, artinya dari Indonesia Legal Roundtable sendiri melihatnya, ini apakah menjadi sesuatu yang seharusnya urgen atau sebetulnya biarkanlah ini seperti adanya saat ini? Iya, terima kasih. Kita sebenarnya bersama teman-teman yang lain di dalam Aliansi Nasional untuk Reformasi KUHP, sebelum berbicara apakah ini penting atau tidak penting, kan kita harus melihat dulu, ini kan konsepnya kodifikasi. Jadi semua undang-undang itu disatukan dalam satu buku. KUHP ini sudah sejak dahulu juga sudah, tapi kita belum melihat apa formula kodifikasi ini gitu loh. Kalau kita lihat banyak tindak pidana yang diatur di luar KUHP itu masuk menjadi buku 2 di dalam KUHP. Artinya apa? Beberapa hal memang dia harus mengacu dulu ke buku satunya. Buku satu itu tentang azas. Nah, baru kemudian kalau tidak diatur di undang-undang sektoralnya, boleh itu diatur secara berbeda. Nah, tapi menurut kita ada salah satu pasal aturan peralihan. Nah, di situ dijelaskan selama 5 tahun semua undang-undang yang di luar KUHP yang sudah masuk ke dalam KUHP harus terintegrasi dengan KUHP. Dan kemudian disebutkan harus undang-undang itu sendiri harus direvisi. Nah, artinya ini semua harus mengacu ke KUHP. Jadi KUHP menjadi satu standar baku unifikasi hukum. Walaupun unifikasi hukum, sistematik hukum itu dasarnya baik. Jadi kita tidak perlu ada undang-undang pencurian, undang-undang pemerkosaan, itu sebenarnya baik. Tapi kalau melihat perkembangan ya, banyak undang-undang yang diatur punya spesifikasi sendiri, punya karakter tersendiri, kemudian dipaksa mengikuti satu sistem hukum di KUHP. Nah, ini kan jadi tidak. Artinya menurut Anda, apakah undang-undang TPPU ini harus dimasukkan ke KUHP atau tidak? Nah, sebelum ya atau tidak, mari kita bedah dulu. Apa yang kemudian diatur dalam KUHP, kemudian di Undang-Undang TPPU. Kita bicara karakter. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, karakternya adalah lebih bersifat in rem. In rem itu maksudnya lebih ke harta kekayaan. Berbeda dengan yang kemudian dalam KUHP. KUHP lebih bersifat in personam, atau dia mengejar pelaku ya, subjek tindak pidana. Nah, kemudian dalam salah satu pasal, misalnya dalam pasal 152 ayat 2 misalnya, salah satu hal yang menggugurkan penuntutan itu misalnya adanya orang meninggal dunia. Jadi kalau orang meninggal dunia, kasusnya ditutup. Jadi kasus proses peradilan pidananya selesai di situ. Nah, kalau dalam undang-undang pencucian uang itu tidak serta-merta menggugurkan proses peradilannya, walaupun orangnya meninggal dunia pada saat peradilan. Asetnya bisa diajukan oleh penuntut umum ke hakim, masih dalam peradilan pidana, untuk dirampas untuk negara. Artinya yang berbeda. Pasti memang berbeda. Apa namanya? Karena memang makanya dibuat lex spesialis seperti itu, berbeda kan. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah ini perlu dimasukkan ke dalam KUHP atau tidak? Kalau kita lihat Anda, masing-masing tujuan kodifikasi yang ingin mensistematisasi benar, tapi kemudian kalau memaksa dia masuk ke dalam KUHP yang azasnya satu, itu nggak cocok. Nggak cocok. Nah, RT gini loh, ada salah satu pakar misalnya Prof. Barda misalnya. Kondisi kita sekarang ada rumah KUHP dan ada rumah kecil-kecil di luar KUHP, korupsi, TPPU. Nah, kalau mau masuk ke dalam KUHP, bikin dulu rumah besarnya. Jadi di buku satu itu bikin rumah besarnya, masukkan beberapa asas itu. Nah, baru kemudian itu bisa masuk. Oke. Misalnya yang paling ini juga. Artinya saat ini sebelum ada rumah besarnya tadi, sebelum asas-asasnya itu ini memang harusnya memang terpisah. Baik. Berbeda. Sekarang kita sudah tersambung dengan Pak Hudri Sitompul melalui sambungan telepon. Pak Hudri. Iya. Selamat pagi, Pak Hudri. Pagi. Di studio juga ada Mas Refki Saputra dari Indonesia Legal Roundtable. Kalau menurut Pak Hudri sendiri, apakah memang undang-undang TPPU ini harus dimasukkan ke dalam KUHP? Ya kan, kalau lihat dari gagasan
Kenapa? Di KUHP ini kan sebenarnya mau melakukan kodifikasi. Betul. Artinya ya kodifikasi ini kan kita coba mau masukkan ketentuan-ketentuan pidana dalam satu buku atau satu kitab undang-undang. Nah, ya, mestinya ya kan itu dimasukkan dengan maksud juga dengan kodifikasi ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada anggota masyarakat ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah harus masuk, ya mestinya masuk. Nah, tapi kan nanti juga dalam perkembangan kita kan nggak tahu dok ya, nanti ada lagi setelah dimusnahkan, misalnya sudah disahkan ya KUHP yang baru itu ya kan, sudah dimasukkan semua ketentuan-ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP dijadikan ini, satu saat kemungkinan akan juga ada satu undang-undang katakanlah yang kita nggak tahu apa nanti kedepannya ya, ya yang nanti diatur juga mengenai satu pidana. Pak Kudri, nah, seperti, maaf saya potong ya. Pak Kudri. Tadi Anda mengatakan bahwa jika undang-undang ini dimasukkan ke dalam KUHP ini akan memberikan kepastian. Apakah selama ini dengan terpisah tidak memberikan kepastian itu? Loh, ya kepastian hukum ya memang itu kan lebih kita tentu kepastian hukum yang lalu itu ya juga ada, tapi kan lebih baik ya, kalau itu lebih baik kalau misalnya dijadikan satu ya. Dalam satu kitab undang-undang itu ya. Ya, kalau kita mengatakan bahwa ini akan lebih baik, tentu ini menjadi harapan setiap orang, tapi parameternya apa bahwa ini akan menjadi lebih baik? Parameter lebih baik ini artinya semua anggota masyarakat ya dengan mudah ya mengetahui ketentuan-ketentuan pidana, walaupun di dalam satu azas hukum setiap orang dianggap mengetahui undang-undang, tetapi itu kan hanya fiksi saja, semuanya, hanya anggapan saja. Nah, lebih baik ya kalau dianggap itu orang seanggota masyarakat itu betul tahu undang-undang apa yang dia langgar gitu. Oke. Okay. Nah, ya. Pak Kudri, kita jeda sebentar. Ya. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut, Mas Refki. Kita jeda sebentar.